juga Kitsunenya nyebelin ya. Malah ngebug Kitsunenya. Oke, cepat guys. Guys, cepat guys. Waktunya sisa 1 menit. Cepat, cepat. Enggak seram bosnya. Enggak. Trio bosnya, trio. Oh, Trinity, Trinity. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nabil Kebenaran. Halo teman-teman, balik lagi di channel Nabil Kebenaran. Kali ini kita akan main Blockmate. Kita akan mabar sama teman kita, yaitu Ispis. Kita bantu Ispis raid buah like, dan kita juga dibantu sama King ya guys ya, King. Nah, saya pakai akun kedua saya buat bantu Ispis karena Ispis sudah di C2 guys ya. Oh iya guys, buat yang mau ikut langsung aja join ya guys ya, karena saya sudah kasih tahu di grup. Oke. Ayo ke Hot and Cold. Terus si Ispisnya mana guys? Oke, kita berarti kita tunggu aja Ispis di sana ya guys ya, di Hot and Cold. Years later. Oke, sudah kita sudah mau sampai guys. Oke. Oh ya guys ya, kalian ini pada main Blockmate gak guys? Saya bertanya ke kalian. Nah, supaya nanti kapan-kapan kita bisa mabar guys. Kita mabar. Ya guys ya, kita kayak bantu orang raid gitu guys. Tapi kayaknya saya nggak bisa kalau misalnya raid buah Buddha guys, saya kayaknya nggak bisa terlalu banyak membantu deh guys. Karena buah Buddha itu saya pernah raid saat bantu teman saya guys satu kali raid buah Buddha ya guys ya. Nah itu dia buah Buddhanya itu yang bosnya guys ya, bosnya itu guys dia kill saya ya. Saya sudah kayak human bosnya berkali-kali guys, tapi bosnya tuh kayak kebal gitu guys. Oke, kodenya itu ya. Oh, apakah benar kodenya? Oh ya guys, cocok, benar guys. Merah biru hijau biru ya. Ya benar guys, benar guys. Merah biru hijau biru, ya benar. Oke. Oh, si temannya saya namanya King pakai senjata Bisento. Ya, wow. Oke, ayo. Wih. Panjatan kebenaran. Tuh guys. Gagi. Kita tunggu si Ispis guys, karena saya sambil mau beli microchipnya guys. Nah, oke. Okay. Ya walaupun lumayan mahal sih microchip. Oke, microchip saya sudah beli. Sini King. Ya microchip udah ada. Oke. Siap. Siap. Siap tidak siap. Oke, ayo langsung saja kita pergi ke sana. Oke. Omongan Kitsunenya saya tinggal satu lagi guys kekuatannya ya. Oke, karena saya orangnya GG. Masuk ke. Cuman kisinya di Blockmate aja guys yang warnanya biru ya. Oke, ke pulau selanjutnya. Kita gak usah naik kapal ya guys. Langsung aja kita. Si King dia enak guys karena budanya sudah. Wih,
tiba-tiba saya loncat ke atas. Oke, okay, nice. Kita pakai aci dulu, guys. Kita pancing-pancing musuh pakai aci dulu. Asik. Asik. Oke. Okay. Oke, okay, kita pakai tusuk kita ya. Kita kematian. Itu udah nge-like. Tadi kita bahasnya tentang red dua like, guys. Sekarang kok malah bahas PC yang nge-like. Siapa guys? Siapa kayak? Yaitu siapa kayak? Oke. Rasain. Mental saya kayak gini. Helikopter kayaknya, guys. Enak kau. Hei! Bumerang itu mati ya. Serang Emon kebenaran. Emon kebenaran. Keempat. Ini menurutnya sih pulau yang paling nyebelin, guys, ya. Karena pulaunya, guys. Sempit, guys, sempit pulaunya. Oke, okay, nice. Ini kita sudah yang pulau keempat. Terus waktunya ini baru 7 menit, guys, ya. Baru 7 menit. Baru 3 menit. Kok baru 7 menit? Lamaan itu. Lamaan, bro, ya, kalau sudah 7 menit ya kan, bro. Aduh! Serangan gak cuma apa itu sih serangan saya dari tadi? Aduh, emosi yang serang. Ini kan banyak orang di sini, guys, kayak King yang diserang. Mungkin karena dia mengakui saya. Saya mau kasih tahu kalian alasannya saya suka buat T-Rex, guys, ya, buat T-Rex. Karena, guys, ya, saya karena sejak saya pakai akun fitnessnya ini, guys, ya, itu, guys, saya selalu mati di tangannya orang yang pakai buat T-Rex, guys. Jadi, saya buat T-Rex. Saya selalu mati di tangannya orang yang pakai buat T-Rex. Jadi, yang saya rasa itu T-Rex itu saya lihat ada orang pakai kecilnya kalah sama orang yang pakai buat T-Rex sih. Jadinya saya sering pakai saya ya. Apa suka buat T-Rex, guys. Nah, itu alasannya, guys. Aduh. Mana lagi nih?
sekarang abis itu manis. Yang mana nih yang benar? Aduh, mana nih mana dia? Tembakan. Oke. Gak kena apinya guys, gak kena guys, apinya. Ya, ya, ya. Ya. Lo. Kok taunya kesini bro? Oke, buat pulau terakhir kok, buat terakhir sih guys. Okay, next island. Ya enak guys, karena dia pasti. Seru banget, seru banget. Kita langsung serang aja. Bosnya juga, gak kira-kira. Oke, oke, ayo, ayo, ayo. Suci. Enak. Serang aja. Kita kill dulu anak buahnya baru kita kill bosnya. Saya rasa sekarang tinggal bosnya jadi ayo guys. Kita... Bye bos. Aduh, kok dianya masuk lagi guys. Yang ada ini bosnya sama anak buahnya nih bikin saya keluar masuk aja guys. Dia mau bikin saya jadi mondar-mandir. Gak bisa, gak bisa. Tapi sekarang nih bos, senggol bos. Siapa yang serang saya? Gak berani, dia gak tau tuh siapa saya. Saya adalah Nabil Kamenarol. Anak buahnya aja dulu kita habisin ya guys. Baru kita habis bos-bos. Hei. Tuh guys tuh. Itu kehebatan Nabil Kebenaran dalam menindak. Insting Nabil Kebenaran tanpa insting gitu. Guys kalian habis itu keluar guys. Cocok-cocok. Dalam ini biarin guys. Gak apa-apa guys. Dianya kemana? Oke, ayo kita bantu teman kita ya, Kiki. Dengan cara kita kalahkan bos. Aduh King, mudamu terlalu besar King. Saya suka melihat King. King, King. Duh, bosnya ada di depan. Oke. Tak kasih God Human dulu guys. Tak kasih God Human dulu. Lah si bosnya mana? Astaga. Sadio Mane bosnya guys. Alias mana bosnya? Sadio Mane bosnya. Bos. Ampun bos. Jago dari Papua. Sangat tadi jago. Sangat jago. Eh cepat guys. Dia di dalam lagi. Aduh nyebelin ini bosnya guys. Aduh ini juga kicunenya nyebelin ya. Malah ngebug kicunen. Oke cepat guys. Guys cepat guys. Waktunya sisa 1 menit. Cepat. Gak seram bosnya. Gak. Trio bosnya. Trio. Oh, Trinity kebenaran guys, Trinity kebenaran. Waktu itu kan kalau di Avenger kan Trinity Avenger guys, kalian Trinity kebenaran. Ya. Guys, kalian lawan dulu bosnya di depan guys. Saya lawan di sini ya. Di dalam. Aduh. Enak kau. Enak nih, makan nih. Ah! Makan nih, Adi. Bro, aku naik dulu, bro. Aduh,
kepala saya sendiri di bawahnya. Aduh. Eh, sudah tinggal 23 detik. Astuh, saya baru keluar. Sudah harus ke dalam lagi. Mungkin muter-muter dah ini bosnya. Enggak guys, kali ini. Bos, serang. Bosnya darahnya full lagi guys. Ya, gagal. Oke guys, ya nggak apa-apa gagal. Yang penting kita sudah seru-seruan ya guys ya. Next, kapan-kapan ayo kita bikin video nge-ride lagi guys ya. Nah, oke guys ya, jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya ya teman-teman. Oke, see you in the next video. Blog Street Nabil Kebenaran. Bye-bye! Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah!